Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara membuat tabel. Di sini sudah ada Excel yang sudah ada isinya, yaitu daftar penjualan PT Angin Ribut. Kita akan membuat judulnya itu berada di tengah-tengah isi dari Excel ini. Kita blok dari kolom A sampai kolom G, klik Merger Center, kemudian kita ubah hurufnya dan kita bentuk, kita pilih boleh yang huruf yang mana saja dan besar hurufnya lebih besar daripada isi dari tabel tersebut. Di sini kita pilih yang nomor 14 hurufnya biar dia terlihat lebih besar dari huruf yang di bawahnya. Kemudian letakkan dia di posisi tengah, kemudian ditebalkan hurufnya dengan klik tulisan B itu. Kemudian kita blok semuanya sampai batas yang akan kita buatkan tabel. Kemudian pilih border itu yang ada di bawah formula. Kita pilih yang all border. Sehingga semuanya akan terbuat secara otomatis tabelnya. Tinggal kita rapikan saja dengan klik dua kali di masing-masing kolom. Batas kolom FG kita klik dua kali, GH kita klik dua kali sehingga dia rapi ya. Kecuali yang paling kiri itu memang harus agak manual kita buatnya. Kemudian kita blok judul subjudulnya itu supaya kita atur dia ada di tengah-tengah dari tabel. Jenis barang kita buat di tengah-tengah. Kalau jumlah barang karena dua isinya ada dua kata sehingga tidak perlu kita merger and center, langsung aja pilih tengah. Kalau harga satuan kita gabung dia menjadi satu baris. Karena dasarnya dia dua baris, kita pilih merger and center. Kalau nilai penjualan, kita letakkan di tengah aja. Untuk total dan rata-rata, kita buat dia berada di tengah-tengah subjudulnya. Untuk rata-rata juga begitu, kita klik blok, pilih merger and center, dan pilih yang tengah. Berikutnya, kita akan memberikan batasan dari isi tabel. Kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih format cell, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Format cell, pilih yang border. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada garis putus-putus atau garis tebal atau garis double, terserah kita mau pilih yang mana. Klik di bawah itu kita buat yang garis putus-putus lalu oke. Nah, sehingga terlihat perbedaannya di terakhir daripada isi jenis barang itu ada garis putus-putus menandakan itu adalah akhir dari isi tabelnya. Nah, di bawah itu ada kita buat total untuk menentukan berapa jumlah total barang dan nilai total penjualan. Kita buat count juga, kemudian kita pilih max dan min untuk melihat siapa yang paling maksimal dan yang minimal. Begitu juga count. Count itu menghitung jumlah isi dalam satu tabel. Kemudian kita blok dua barisnya, kita letakkan dia ada di tengah-tengah antara nomor dan jenis barang atau di antara kolom A dan kolom B supaya dia terlihat lebih rapi, karena yang akan kita cari itu ada di kolom C. Nah, kelebihan tabel ini bisa kita hapus dengan kita blok kemudian pilih no border. Kita ulangi lagi tabel bawahnya, garisnya kita pilih yang bottom border, boleh yang tebal, boleh yang double, tergantung pilihan masing-masing. Ini kebetulan saya pilih yang tebal untuk akhir dari sebuah tabel. Sekarang kita akan mengisi nilai dari masing-masing harga ya. Ada kertas, buku, spidol, dan lain-lain. Itu kita isi aja berapa yang sudah ditentukan oleh soalnya. Berikutnya kita pilih nilai penjualan. Nah, di sini kita ketik dulu ketentuan soalnya. Di sini ketentuan soalnya nilai penjualan sama dengan jumlah barang dikali dengan harga satuan. Sedangkan ketentuan soal kedua total sama dengan jumlah barang tambah nilai penjualan. Selanjutnya untuk rata-rata ketentuan soalnya harga satuan tambah
jumlah atau nilai penjualan dibagi dengan 2. Sekarang kita coba cari, kita ketik sama dengan, step Excel dimulai dengan sama dengan klik ke jumlah barang, kemudian kali, kali itu bintang di Excel, shift 8, kemudian klik ke harga satuan, kemudian enter, maka sudah ada hasilnya, kita copy saja. Jadi cukup sekali saja teman-teman untuk membuat rumus di Excel itu di awal saja, selanjutnya tinggal copy aja, tarik ke bawah. Ini untuk total sama dengan klik ke jumlah barang tambah harga tambah nilai penjualan, kemudian enter, di copy. Nah kalau ada huruf atau angkanya tidak sesuai itu nanti terakhir aja kita atur. Kemudian untuk mencari rata-rata klik sama dengan, kemudian pilih harga satuan ditambah nilai penjualan dibagi 2, kemudian enter. Selanjutnya kita copy hasilnya. Ini sudah ketemu hasilnya, di copy aja. Nah, karena ini nilainya sama, kita blok, kita pilihkan dia ketentuannya itu yaitu akunting supaya dia bernilai rupiah. Kalau tadi kan campur-campur, nah ini kita tentukan saja akunting. Untuk menghitung total itu kita blok dulu yang mana mau ditotalkan, kemudian pilih lambang sigma di sebelah kanan atas layar, klik enter, kemudian kita copy, kita geser ke kanan sehingga dia sudah tercopy. Sedangkan untuk count kita pilih yang count, kita blok dulu, kemudian kita klik count yang letaknya ada di sigma di sebelah kanan atas layar, kemudian kita copy. Selanjutnya untuk yang max sama caranya, kita blok, kemudian kita arahkan mouse, kita pilih yang max, kemudian enter, lalu tarik copy ke sebelah sisi kanan. Begitu juga dengan min, kita blok, lalu kita klik pilih min, kemudian copy, geser ke sebelah kanan. Nah, kemudian kita rapikan di situ yang berbentuk rupiah, kita ganti menjadi akunting hurufnya, angkanya. Demikian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.